Beginilah suasana proses pemakaman Nasiran, korban tanah longsor di lahan pertambangan batubara milik PT Rian Eka Pratama. Sejumlah keluarga dan kerabat mengantarkannya ke peristirahatan terakhir. Nasiran merupakan korban kedua yang dievakuasi tim Basarnas di tempat kejadian perkara pasca seorang rekannya lebih dulu ditemukan sehari sebelumnya. Korban bekerja di tambang batubara milik PT Rian Eka Pratama sejak 6 tahun silam sebagai operator alat berat. Kepergian Nasiran untuk selamanya itu terus dirasakan keluarga karena korban dikenal sebagai sosok periang dan ramah kepada sanak saudara. Harapan ini ya dari keluarga ya, pertama ya pihak perusahaan itu ya apa, berikanlah keselamatan kepada pekerja yang optimal Pak, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memang ini semua musibah Pak, tapi ya semua perusahaannya kalau bisa memberikan yang terbaiklah untuk karyawan. Nasiran ditemukan tim Basarnas pada Minggu pagi yang terperangkap dalam sebuah unit alat berat yang dikendarainya. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Aji Bataragung Dewa Sakti, Samboja. Mengingat Kamis pekan kemarin, Nasiran bersama keempat rekannya sedang melakukan pengambilan tanah di lahan pertambangan, namun tiba-tiba tanah langsung longsor. Kemudian tanah tersebut menimpa kelima alat berat yang dioperasikan, namun kedua rekan korban sempat meloncat dari kendaraan guna menyelamatkan diri. Tapi naas, Nasiran bersama kedua rekan lainnya pun tak sempat menyelamatkan diri hingga akhirnya tertimbun longsoran tanah di lokasi tersebut. Dari Kutai Kartanegara, Fairuz Zabadi memberitakan.